Dan sekarang ni, mesti orang tanya kenapa saya cakap Menapeh, sebab tuan kita ni memang orang Perak, negara Menapeh lah. Tapi sekarang ni, kita nak terus bawakan kepada anda fail syariah pada kali ini. Kita buat sambungan daripada minggu yang sudah sebenarnya. Artinya sambutan hangat, ramai yang nak tahu. Ya, ramai nak tahu berkaitan dengan harta pusaka, pembahagian faraid ini bersama-sama dengan tetamu kita, itu Tuan Fasruddin Yusof, Peguam Syariah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami. Cuti-cuti ini pun terperangkap dalam Jan, terima kasih. Tak apa, tak ada masalah. Dia kata dah itu ketentuan Allah SWT kan. Ya. Betah lagi tadi kita dengar lagu siapa ni, Sabian tu. Kalau lah apa ni, bila kita ni meninggal dunia, waris-waris kita ni kalau boleh selesaikan harta pusaka ni dengan cara yang aman, dengan cara yang tenang, bak kata baik-baik lagu tadi kan, apa kan orang kata, itu adalah satu hadiah yang sangat istimewa kepada yang si mati tu. Kan. Jadi itulah orang kata mukadimah. Sambungan daripada minggu lepas. Kan. Bukan apa ya, Andy dan juga Hani ya. Bab pusaka ni kan, kadang-kadang kita ingatkan orang biasa-biasa je yang ada masalah. Tapi tak kurang juga bila saya sendiri ataupun teman-teman yang beramal ni ataupun yang menjadi hakim, ada kawan-kawan saya hakim berkongsi, ada juga mereka hadapi orang-orang yang memang tahu bab agama. Orang-orang yang memang faham dan ada ilmu. Tapi itulah akhirnya kita dapat simpulkan berkenaan dengan pengurusan harta pusaka ni, ia bukan kerana boleh diselesaikan melalui proses undang-undang semata-mata. Banyak keadaan ianya perlu melibatkan kerjasama pihak-pihak dari segi macam mana nak kawal emosi, perasaan, macam mana nak fikir lebih jauh. Itu sebenarnya yang menjadi orang kata cabaran ataupun halangan kepada waris-waris. Bila kita punya ayah ataupun emak ataupun suami ataupun isteri ataupun adik-beradik meninggal dunia. Itulah dia . Jadi dalam hari ini sebenarnya lebih banyak nak mendidik kita semua supaya kita jangan ambil sambil lewa berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ataupun faraid ini yang berdasarkan ketetapan. Dan kita juga tetapkan pada anda, kalau nak hubungi kami boleh 03-2282-8578 atau 8579. Kalau nak tanya soalan, nak kongsi pengalaman ke, silakan. Okay, kita terus bersama dengan Tuan Faisal. Okay, dari segi pengurusan, apa sebenarnya kita perlu lakukan sebenarnya untuk kita lebih terurus dari segi pembagian harta? Dia begini ya, alhamdulillah saya nak respon soalan ni. Kalau kita ada ahli keluarga, waris-waris yang baik, yang bagus, yang memahami, yang nak cepat-cepat selesaikan dengan cara itu, alhamdulillah. Tapi kata orang, kita kena prepare, orang kata for the worst dalam bahasa Inggerisnya, dengan izinnya. Prepare sesuatu, bersedia sesuatu yang di luar jangka. Baik. Sementara kita ni tengah sihat walafiat, sementara kita ni tengah bernafas, Allah bagi kesihatan, Allah bagi akal fikiran yang waras, dan kita masih lagi boleh mengurus harta kita sementara kita hidup ni, maka saya galakkan sebenarnya kepada penonton dan juga rakyat Malaysia yang dapat melihat hari ini kan, kita uruskan dahulu harta kita ni waktu hidup. Kita nak bagi siapa, kita nak amanahkan kepada siapa, ataupun kita nak buat infak, kita nak buat amal ya. Kita mungkin ada tanggapan harta kita susah-susah cari ni, kita bagi je lah kat waris kita. Tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini juga, kita kena fikir kadang-kadang belum tentu waris kita tu apabila dia mewarisi harta kita, dia akan meneruskan legacy, sama ada mengembangkan lagi ataupun mencaknakan lagi dari segi menambah, orang kata nilai tambah dari segi pahalanya, dari segi amal jariahnya. Jadi sebab itu kalau saya jumpa dengan klien-klien saya ataupun apabila saya dijemput untuk memberikan perkongsian ya, dengan kadang-kadang ada kumpulan ibu bapa, kadang-kadang ada grup-grup NGO yang minta saya berkongsi, saya selalu menggalakkan waktu kita hidup ni kita infakkan sebahagian harta kita, sama ada dengan cara berwakaf ataupun kita sedekahkan ya, supaya bila kita meninggal dunia memang ada untuk waris, tetapi kadang-kadang waris ni dek kerana kesibukan kerja, dek kerana tekanan hidup dan sebagainya, mungkin dia terlupa kan. Kita tak boleh nak salahkan dia. Tapi bila kita dah infakkan awal-awal, kita dah wakafkan awal-awal, umpama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang bakal menjadi bekalan kita di akhirat esok.
pastinya tak ada orang yang akan question, akan mempersoalkan sebab kita masih hidup. Ini memang ayah nak bagi kepada rumah anak yatim. Memang ayah nak jadikan tanah ini untuk wakaf kepada pihak khara masjid untuk tujuan masjid ke ataupun untuk tanah kubur dan sebagainya. Okey tuan, nanti kita nak didik juga macam mana caranya untuk kita buat urusan tu lebih awal. Adakah macam cakap mulut saja ke atau macam mana ke? Tapi selepas kita terima pemanggil dari Melaka, difahamkan eh. Hello, assalamualaikum. Zaidah, assalamualaikum. Salam. Ya, puan silakan terus soalan. Saya Zaidah daripada Melaka. Ya, saya silakan. Teruskan. Dengan Ustaz lah, boleh? Boleh. Saya nak tanya pasal puasa ni lah. Pasal saya, keluarga semua mak semua dah tak ada lah ni, puasa mak lah kan. Sebab itu di kampung baru. Dekat ni, apa semua dah tak ada. Lepas tu sekarang ni, Pak Busu, tapi bini Pak Busu yang pegang tu, jadi dia bagi kita orang tak cukup, tahu? Tak cukup. Jadi sekarang ni anak dia berkuasa, macam mana tu Ustaz? Dia apa tu? So kita orang adik-adik tak puas hati lah kan, dia bagi kita orang tak cukup. Ini berkenaan dengan tanah ke, Puan Zaidah? Tanah saya dekat kampung baru lah, jadi yang pegang sekarang ni, pusaka tu, Pak Busu dah meninggal, jadi bini dia yang pegang pusaka tu. Jadi dia bagi kita orang adik-adik tak cukup kan? Tanah tu atas bila nama dia apa? Tanya, dia nak gaduh pula. Puan Zainal, nak apa tanah tu atas nama siapa sebenarnya? Atas tu, dia datuk punya lah kan? Atas tu nama hak semua lah. Tapi kita wasiat tu dekat tangan dia lah. Dia punya geran tu kan, geran original tu. Pernah berunding ke dok? Pernah berunding tak dengan tu nak minta? Kita pernah berunding nak bergaduh. Tak boleh nak berunding. Sampai nak bergaduh. Dia pasti tak cukup kan kat kita kan. Yelah. Sekarang ni rumah kita buat sewa lah. Ada 3 pintu. Kita sewakan. Oh, disewakan. 500. 3 pintu. Jadi dia bagi kat adik-adik. Pendapatan sama-sama. Okey, baik. Baik, Puan Zainal, nanti dengarkan jawapannya ya. Baik, kita ada pemanggil lain seorang? Tak ada. Kita terus jawapan. Okey. Berunding nak bergaduh katanya. Puan Zainal, inilah ini kan. Kata kadang-kadang peringkat bila meninggal ni peringkat anak-anak, alhamdulillah. Bila habis anak-anak, peringkat cucu-cucu pula. Kadang-kadang peringkat cucu-cucu okey, peringkat cicit-cicit pula. Kadang-kadang peringkat anak-anak okey, tetapi menantu-menantu pula dalam keadaan begitu masing-masing lah ujian kan. Baik, saya begini ya Puan Zaidah, saya pun rasa perkara yang elok dilakukan oleh Puan Zaidah, memang itu mungkin saya beranggapan itu adalah tanah pusaka. Ada rumah pusaka, kemudian telah dimajukan dengan buat rumah sewa kan. Kita ni kan, dia begini, saya rasa perkara pertama yang elok dilakukan adalah untuk buat semakan di pejabat tanah dahulu. Cek dulu betul-betul, betul ke tanah itu atas nama arwah atuk kita lagi? Ataupun dah dipindah milik ke atas nama arwah Pak Busu, Puan Zaidah tadi. Maknanya Pak Cik dia yang paling bongsu. Kalau dia dah atas nama Pak Busu tadi, dia dah jadi milikan Pak Busu dan juga waris-waris kepada arwah Pak Busu tu. Cuma mungkin atas dasar ihsan ya. Sebab itu kawasan pusaka. Selagi ada makcik yang hidup apa tu, mungkin anak-anak dia masih lagi memberi mengikut amalan sebelum ni. Hasil daripada pendapatan sewa. Itu perkara pertama, semak dulu. Tetapi andai kata memang geran tanah tu masih lagi atas nama si arwah atuk kita dahulu, maka belum ada apa-apa dilakukan. Maka eloklah pergi ke sebagaimana saya maklumkan pada minggu lepas, dapat kan satu orang kata pengesahan waris dan juga sijil faraid. Nah, kalau dah gaduh-gaduh macam ni, memang bahagian pusaka kecil biasanya dia akan minta pergi, pihak-pihak ni pergi ke Mahkamah Syariah. Pergilah ke Mahkamah Syariah di Melaka sana untuk buat pengesahan waris, nama dia, pengesahan waris dan sijil faraid. Dari situ baru kita tahu siapa yang layak, siapa yang berhak. Sebab ini dah kira lapis yang kedua dan dah banyak meninggal ni. Dia dah masuk lapis yang ketiga ni. Maknanya peringkat anak-anak dah ramai dah meninggal. Sekarang ni dah peringkat cucu pula. Nah, itu kita tak naklah keadaan sebagaimana yang Puan Zaidah alami ni berlaku di beberapa tempat lain, terutama di dalam kawasan bandar macam Kuala Lumpur ni kan. Banyak pertikaian ni yang belum lagi selesai sebab dah berlapis-lapis dah. Dah bukan perangkat cicit lagi dah ni. Dah terlalu ramai daripada asalnya pemiliknya seorang. Cicit punya cicit. Jadi yang kumpulan ini dah ada pandangan tersendiri. Yang kumpulan ini dah begini. Jadi ini perkara yang kita nak elakkan. Sebab tu di awal tadi saya katakan, sementara kita tengah hidup, kita
buat sesuatu tu kita uruskan mengikut kita punya niat, mengikut mana yang baik. Ha, yang kita nak sedekahkan, sedekahkan. Mana kita nak bahagikan kepada anak-anak, bahagikan. Cuma bab kata Hani tadi, cukup ke dengan bercakap saja? Cukup ke kita bagi tahu je kan? Kalau zaman-zaman dulu memang cukup sebab biasanya orang berpegang kepada janji dan orang akan hormati apa yang dikatakan oleh tuan punya badan. Tapi zaman sekarang baik kerana kita punya masyarakat dah mungkin terdedah dengan kemajuan, terdedah dengan tahu nilai sebuah harta tu, apatah lagi tanah di kawasan bandar, rumah di kawasan bandar, tahu nilai ringgit dan tahu keperluan duit itu, maka timbullah masalah sebegini. Jadi elok kalau nak buat apa-apa tu, kita kena letak, orang kata, dituliskan dan mengikut prosedur dan juga undang-undang yang sepatutnya. Dibuat di tempat yang orang kata, macam contoh institusi yang memang diiktiraf, sama ada ianya swasta ke ataupun pihak kerajaan ke, ya. Contoh di Selangor boleh buat wasiat secara di Majlis Agama Islam Selangor. Nak buat agihan macam mana? Semua tu boleh buat. Semua tu ada sekarang ni. Pergi ke tempat yang betul, orang yang sesuai, contoh peguam syar'i, ada juga amanah raya, ada juga seperti yang Hani cakap tadi, wasiah shop, ada juga beberapa institusi-institusi lain yang menyediakan perkara ini. Kena buat. Baik. Kena buat, Tuan, kita ada lagi pemanggil ni. Memang sambutan cukup hangat sekali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bukan Ustaz. Okey, okay, selamat pagi ya. Ni, saya nak bertanya pasal faraid. Dari ibu saya lah, daripada besar ke ibu. Masalahnya saya macam ni. Abang Haniza, jauhkan dari kaca TV boleh? Okey, okey. Okey. Okey, lepas tu ibu saya dapat pesan sebelum dia meninggal, dia nak berikan saya bahagian dia. Masalahnya saya ni ada beli pusaka bapa saudara saya sebelah mak saya lah. Jadi saya punya bahagian dah jadi 2 ekar. Jadi saya macam mana saya nak macam akak saya ni, saya nak sedekahkan sedikit bahagian tapak rumah. Tapi masalahnya bila saya tukar nama, kerajaan kata tak boleh satu orang setengah ekar, dia kena mesti 1 ekar. Jadi masa tu saya tak berfikir apa-apa, jadi saya terbagi dia 1 ekar bahagian yang saya punyalah. Jadi saya 1 ekar, dia 1 ekar. Sepatutnya dia bahagian untuk tapak rumah aja. Jadi saya jadi masa tu saya tak ada fikir apa-apa. Selepas tu baru saya terfikir besok akan datang anak-anak saya susah. Sebab saya nak usahakan tanah tu kan. Jadi bila besok ke dia, saya takut saya meninggal, akak saya meninggal, jadi anak-anak takut bahagian saya dia orang ambil. Jadi saya nak tahulah cara mana penyelesaian yang saya boleh buat. Baik. Okey, baik. Dengar Puan Aniza ya. Kita ada satu lagi pemanggil. Kita lihat kasih Puan Aniza. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, okey. Ya, silakan tuan, soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rusi Pahang, silakan. Okey. Silakan tuan soalannya. Silakan. Tuan Rus. Okey. Saya macam ni. Saya merupakan anak daripada isteri pertama kepada arwah ayah saya. Cik Rus, boleh jauh dari kaca TV? Tutup TV ke boleh tak? Okey. Tidak ya. Okey. Saya itu sana. Lepas tu saya nak tanya, adakah kami ini daripada anak-anak daripada isteri yang pertama berhak ke atas harta pusaka harta pusaka yang sekarang ni arwah saya dah meninggal dan dia dah ada isteri baru. Lepas segala perbincangan kita orang tu, isteri itu mak dia kata kita ni daripada anak-anak yang pertama ni tak berhak ke atas harta pusaka yang ada yang sekarang ni lah, yang terbaru ni, sebab katanya harta yang sekarang ada ni tak bukan harta hasil pencarian mak saya dengan arwah saya. Ada keboleh dikira Pak begitu. Okey. Baik. Dengarkan jawapannya.
Okey, saya jawab. Tok Faizal injak yang ini dulu. Yang ini dia. Sepaham saya cerita tadi ini, sama ada dia layak kepada harta pusaka madu arwah mak dia kan. Betul. Jadi kalau atas nama kita panggil ibu tiri lah. Walaupun suaminya orang yang sama, ayah yang sama ya. Dalam perkara ni tak boleh sebab itu dah milik dia. Harta pusaka ataupun kalau dia meninggal tu tak boleh. Itu anak-anak dia dengan ayah kita lah. Okay. Tetapi kalau ayah kita tu meninggal, walaupun kita ni daripada anak isteri yang pertama, ayah kita tu ada bini nombor dua, lepas tu ada anak-anak, maka kita berhak. Sebab kita adalah anak yang sah kepada ayah kita. Walaupun ibu yang berlainan. Sebab itu kita dengan adik kita yang lain mak ni tak ada halangan. Kita tak boleh berkahwin. Kita macam adik-beradik biasa. Okay. Yang kalau diusahakan sama tu, maknanya harta sepencarian. Ada begini, kalau harta yang ayah kita dengan arwah mak kita usahakan sama. Contoh mungkin ada perniagaan, mungkin rumah sebagainya. Maka kalau kita nak tuntut bagi pihak arwah mak kita, kita kena buat tuntutan di mahkamah syariah. Cuma halangannya boleh ke kita nak berhadapan dengan ayah kita yang masih hidup tu? Pastinya ayah kita akan, bukan sahaja dia akan, kalau dia boleh bekerjasama, dia boleh bekerjasama. Tapi kalau dia menafikan, dia akan bawa lah cerita yang macam-macam. Jadi bukan itu sahaja, bukan sahaja kesan yang diproses di mahkamah, takut hubungan kita dengan ayah kita makin renggang. Disebabkan kerana kita nak menuntut hak mak kita yang bersama-sama. Contoh kalau ada bendang kan, itulah bendang yang diperolehi waktu awal kahwin mak kita dengan ayah kita. 30 tahun mak ayah kita kerjakan dan usahakan bendang itu sampailah berjaya. Tapi takdir Allah SWT, mak kita tu dijemput awal. Kemudian ayah kita kahwin pula dengan baru. Yang baru pun sama-sama usahakan. Tapi tak adalah sampai 30 tahun. Baru dalam 2 tahun, 3 tahun kan. Jadi mungkin timbul perasaan macam Puan Ros tadi kata, mak aku dah lama dah, pastinya mak aku punya bahagian lebih besar. Banyak. Sebagai contoh mesti dah, waktu 50-50 kan. Boleh cuba tuntut di mahkamah. Cuma yang saya khawatir kesannya hubungan kita dengan ayah. Cuba bawa bincang dengan ayah elok-elok. Baik. Yang untuk kedua, yang pertama, ada dua ekor, satu dah terbagi. Macam mana pula? Dia begini, dia dah terbagi, memang betul. Kadang-kadang kita ingatkan kita sesama adik-beradik apa semua, dia okey. Tetapi ada peruntukan undang-undang tanah di bawah kanun tanah negara. Kemudian ada undang-undang yang melibatkan macam tanah felkra, felda yang ada. Dia tak boleh. Satu tanah tu tak boleh ramai-ramai pun ada. Jadi itu semua kita kena ikut. Jadi dalam perkara ini memang itu dah hak kita. Yang tuan punya badan pun mengaku memang separuh daripada tanah ni hak engkau. Cuma ikut undang-undang tak boleh dua nama sebagai contoh. Jadi dalam perkara ini macam mana kita nak buat? Kalau saya lah, pada pandangan saya, kalau ditanyakan kepada peguam lain ataupun mungkin Tuan D.O. mungkin ada pandangan berbeza. Tapi pada pandangan saya, cara yang terbaik adalah satu, kita kena dapatkan hitam putih macam perjanjian dengan kita punya kakak ataupun adik tadi. Yang satu lagi, yang dia masih hidup. Kita tak nak nanti anak-anak dia salah anggap. Yang kedua, seeloknya juga kalau kita boleh dapatkan satu perintah di mahkamah dan kita daftarkan di pejabat tanah. Perintah tersebut mengatakan bahawa sebahagian tanah tu milik kita. Cuma kita tak boleh nak daftar sebab ianya tertakluk kepada undang-undang. Baik. Yang ketiga, boleh juga kita buat dan failkan nama dia instrumen caveat. Kita boleh caveatkan pejabat di pejabat tanah supaya tuan punya tu ataupun waris-waris nanti tak boleh nak buat apa-apa transaksi selepas itu. Dia kena ikut caveat ni. Cuma caveat persendirian ni 6 tahun je hidupnya. Jadi lepas 6 tahun kena renew. Yang terakhir, pilihan terakhir, ini pilihan yang bukan mengikut undang-undang lah ya. Saya mencadangkan kalau hal begini, elok jugalah kalau boleh bawa dibincang bersama dengan gini, sama ada kita jual ke bahagian kita kat dia, ataupun kita beli keseluruhan bahagian dia tadi, supaya kita tak nak ada hubungan masalah pada kemudian hari di kalangan anak-anak ataupun kita dengan anak-anak dia nanti. Ini yang kita takut. Sebab apa? Jangan kerana harta ataupun tanah sekakang kera ni, kita dengan anak buah, kita dengan kakak, kita dengan adik-beradik ni bergaduh yang memutuskan hubungan silaturahim. Sampai ada kes kita tengok kan, sampai bunuh-bunuh pun ada. Ada, memang ada. Saya, ini pengalaman peribadi saya sendiri. Saya ingatkan dulu, ni cerita lama lah ya. Saya ingatkan keluarga ni okey, adik-beradik, anak-anak ni bila arwah meninggal ni okey. Tapi saya terpaksa dalam perbincangan terpaksa panggil polis. Sebab saya dah tak boleh nak kawal. Saya sendiri
Dah adik-beradik ni dah bergaduh, nak bertumbuk apa semua, takkan saya nak biarkan. Yes, saya terpaksa telefon polis, panggil polis datang ke rumah untuk pastikan ya. Jangan kata perkataan tak sedap ni memanglah kan, sebab kan harta yang tak banyak mana pun tak banyak mana pun ya, saya nak kata, tetapi itulah kata ujian dan fitnah yang dinamakan harta ni. Dulu-dulu mungkin tak ada. Sekarang ni orang agak prihatin dan sensitif berkenaan dengan harta. Itulah kalau saya perhatikan dari awal sebenarnya perbincangan ataupun apa yang dikongsikan oleh Tuan Faisal, antara perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat masa kini adalah kepentingan dokumen. Tidak usah bercakap. Mungkin kita sebelum berakhir ni nak tekankan tentang kepentingan untuk adakan satu dokumen bertulis. Macam tadi dah bagi, dah terbagi satu, ada dua tanah, mungkin sebab adik-beradik, walaupun adik-beradik, tapi perlu adanya dokumen. Dia begini ya Andy ya, apa yang saya katakan tadi itu bukan perkara yang orang kata enteng, perkara yang orang kata alah tak apalah kan. Sebab kita pertama, kita tidak tahu sebagaimana firman Allah Subhanahu taala, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Setiap umat ni ada tarikh luputnya. Tak cepat tak lambat, sampai dia waktu tu meninggal. Kita tak tahu kan bila kita akan meninggal dan dijemput oleh Allah Subhanahu taala. Jadi sementara kita sihat ni kita buat. Jangan anggap perkara ni perkara yang mudah. Sebab segala perkara yang ada sekarang ni berbeza dengan zaman dahulu. Dulu sukar nak cari kertas, nak cari orang yang pakar, semua susah. Sekarang ni dah ada ke pihak kerajaan, pihak swasta, profesional dah sediakan macam-macam. Di peringkat negeri, majlis agama sendiri pun dah sediakan instrumennya, institusinya, bukan setakat memberi nasihat tetapi memberi juga perkhidmatan. Cuma setengah-setengah perkhidmatan ni ataupun kebanyakan perkhidmatan ni taklah datang percuma kan. Adalah sedikit kos yang kita perlu tanggung, kita kena bayar. Tetapi kesannya dan juga kata positifnya nanti, insyaAllah bila kita uruskan dengan cara yang elok di peringkat awal, bila kita meninggal dunia, waris-waris kita pun mudah nak uruskan. Dia tahu berapa harta, sekurang-kurangnya berapa harta ayah dia. Dia tahu berapa hutang ayah dia. Dia tahu mana nak cari dokumen-dokumen ayah dia. Yang sebelum ni dia tak pernah tengok pun buku bank ayah dia, hutang. Semuanya ayah dia susun, semua cantik-cantik. Jadi waktu kita hidup ni, kita bukan setakat buat sesuatu tu secara bertulis, kita susun dokumen harta kita, dokumen hutang kita. Kalau boleh senaraikan, senaraikan. Kalau tak nak bagi sekalipun, just pesan kepada teman sekatil kita tu, isteri kita ataupun suami kita, abang ataupun yang ni abang punya reta, bukan nak bagi lagi pun. nak bagi tahu Weh, banyak reta abang kan. Kalau you layan abang, elok abang bagi semua sebagai contoh. Tapi reta you mana? Tunjuklah pula. Begitu. Sebab masalah yang ditinggal kepada waris adalah bila meninggal, waris tak tahu nak buat apa. Mana dokumen ayah? Yang waris tahu apa yang dia duduk, apa yang dia nampak, kereta, itu saja. Tapi dokumen, geran, apa semua dia tak tahu. Apatah lagi kalau anak yang meninggal, yang ayah, mak ayah meninggal mengejut. Anak-anak muda tak tahu apa. Maka itulah kadang-kadang ada pakcik, makcik yang baik. Tapi ada juga saudara mara yang mengambil kesempatan. Na'udzubillah zalik. Itulah sedikit pesanan saya yang terakhir kepada rakyat Malaysia. Sepenuh hari cuti wilayah ni kan. Jaga hubungan silaturahim. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Faisal. Terima kasih Tuan Faisal. Mungkin ada siri ketiga minggu depan. Sebab ramai sebenarnya kolej. Kita akan sama topik yang lain pula. Ini isu memang berterusan, tapi kita ada kesedaran pada semua ya. Jadi diharapkan pandu daripada Tuan Faisal tadi. Telah membuka mata anda. Okey, hari cuti, saya santai. Bolehlah bincang-bincang. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Boleh settle semua ni. Betul tu. Okay.